ada pertanyaan tambahan ya. Dilihat dari kolom ini, melunasi hutang sebesar 1 juta rupiah. Transaksinya masuk ke persamaan akuntansinya bagaimana? Yang berkurang apa? Debitnya apa? Kreditnya apa? Atau langsung dilihat dari sisi debitnya bagaimana, dari sisi kreditnya bagaimana? Ya, Mbak Evia sudah betul. Mbak Titin masih kurang betul. Ayo yang lain coba jawab. Melunasi hutang sebesar 1 juta. Berarti hutang kita bayar. Iya, Mbak Mujiati, tidak apa-apa. Ini tolong transaksi dicatat. Kita melunasi hutang 1 juta. Berarti apanya yang berkurang? Iya, betul, Mbak Sri Untari. Selain itu, apanya yang berkurang? Ya, Mbak Sundari sudah betul. Betul-betul. Mbak Munifa, Mbak Sundari sudah betul. Mbak Munifa. Mbak Titin masih belum kurang. Enggak. Satu di sisi debit, satu di sisi kredit. Semuanya bukan di pasifar. Ya, Mbak Kasnia sudah betul. Ya, Titin betul. Pak Titin. Ini ada yang baru gabung. Pak Seni, selamat datang. Ya, Mbak Sri Untari. Mbak Sri Untari tadi sudah betul. Sudah, ada yang mau jawab lagi? Jadi melunasi hutang sebesar 1 juta. Langsung ya, saya jawab. Kita kan melunasi hutang, otomatis kita membayar kepada orang yang memberi hutang kepada kita. Berarti kalau kita bayar, apa yang berkurang? Kas. Kita membayar pakai kas. Ya, Mbak Seni, enggak apa-apa. Silakan gabung. Kita kan membayar, berarti kasnya berkurang 1 juta. Nah, kita membayar apa tadi? Membayar hutang. Berarti hutang kita juga berkurang 1 juta. Jadi yang berkurang kas sama hutang, satu di sisi kredit, satu di sisi debit. Nah, tapi kalau untuk jurnalnya, di debitnya itu hutang, kreditnya kas, tadi sudah banyak yang betul kok. Sudah paham semua untuk transaksi ini? Jadi kalau kita melunasi hutang, kas kita berkurang, hutang kita juga berkurang, dua-duanya berkurang. Berkurang 1 juta. Jadi di sini ditulis kurung 1 juta. Di sini juga dikurung 1 juta. Paham? Ada yang mau bertanya? Untuk Mbak Seni Astuti, ini jawaban keseluruhan dari soal latihan kemarin.
Ini A, ini jawaban soal pertama, B jawaban soal kedua, dan seterusnya. Bisa dilihat dulu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan untuk Mbak Seni Astuti. Kalau untuk yang lain, transaksi yang tadi terakhir sudah paham?